pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapat Simon Petrus dan murid-murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid lain yang berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunjung ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Maka tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping, di tempat yang lain dan sudah terbulur. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Lebih dari 10 tahun yang lalu saya merayakan Misa di Gereja Kolkata. 2013 saya tinggalkan Jakarta, kemudian saya pergi ke Misi, kemudian kembali tahun 2020 saya berusaha setahun di Makassar, dan baru beberapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu saya kembali ke Jakarta. Saya mendapat ijazah yang sama di rumah pusat dari PSN di Ketanggungan di sana. Dalam masa tadi malam saya juga merayakan Paskah, malam Paskah di kapel rumah bersama beberapa umat. Saya pernah menghadiri perayaan Paskah orang-orang Yahudi dua kali, dan suatu perayaan Paskah yang luar biasa, yang sangat indah karena semua orang bercerita dengan sejarah keselamatan, tapi juga dengan banyak simbol-simbol yang hadir di meja perjamuan itu. Paskah dirayakan oleh keluarga-keluarga, dan paskah orang Yahudi dimulai dengan anak yang paling kecil akan bertanya kepada bapaknya sebagai imam dari keluarga. Bapak, kenapa malam hari ini begitu berbeda dengan malam-malam yang lain? Dan bapak akan bilang, malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain karena pada malam hari ini Allah melewati tanah Mesir untuk membebaskan bangsa kita dan membawa kita menuju tanah terjanji, tanah yang diberkati, tanah penuh dengan kemerdekaan. Itulah makanya kita berkumpul malam hari ini untuk merayakan kuasa Tuhan bekerja atas kita semua. Kita bisa bertanya yang sama, kenapa kita berkumpul untuk merayakan malam Paskah? Dan hari ini kita berkumpul juga untuk merayakan Paskah. Jawabannya adalah kita berkumpul untuk merayakan sama. Kuasa Tuhan telah hidup dan telah membangkitkan putranya dari kematian karena dosa dan menjanjikan kehidupan kekal bagi kita semuanya. Inilah alasan kita yang utama merayakan Paskah Tuhan. Dan saat kita merayakan Paskah, kita memegang janji Tuhan. Suatu janji yang begitu luar biasa yang harus kita pegang. Janji apa? Bahwa kisah kebangkitan harus kita bawa di dalam perjalanan iman kita, dan kita harus bagikan seperti sang Bapak bercerita, malam ini Tuhan membawa kita keluar dari tanah
perbudak kami. Sama, hari ini kita membawa karya kebangkitan Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita ceritakan kepada anak cucu kita supaya mereka mengingat karya Tuhan yang sama. Masih ingat pada hari Jumat lalu, kalau kita melihat sejarah keselamatan kita, bukan Tuhan, bukan Yesus yang tertarik di dalam sejarah untuk menyelamatkan kita, tetapi dunialah yang mencari salib untuk menghilangkan, mengenyahkan putra manusia. Salib tidak pernah menjadi ide dari Bapa yang begitu mencintai putranya sebagai karya penebusan, sama sekali tidak. Tetapi salib adalah ide dari dan solusi dari orang-orang yang begitu membenci Tuhan sehingga mengenyahkan dengan disalib Tuhan itu sendiri. Dan kebangkitan hari ini adalah sebuah protes. Saat kita merayakan Paskah, kita membawa semacam protes yang Tuhan miliki sendiri. Kebangkitan adalah jawaban dari Allah di surga terhadap salib itu sendiri. Kematian Tuhan itu begitu nyata dan real. Tetapi ingat, kebangkitan Tuhan juga begitu real dan nyata. Tuhan Allah Bapa protes terhadap salib itu dengan menawarkan kebangkitan. Karena mereka berpikir dengan menyalibkan Tuhan, Tuhan sudah selesai. Sejarah tidak akan ada lagi sejarah keselamatan. Tetapi tidak benar. Tuhan memberikan jawaban yang begitu luar biasa melalui kebangkitan putranya, sehingga hidup tidak terbengkalai dan terputus, tetapi berjalan karena keselamatan dan kebangkitan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan Ustaz dari Tesla yang hari ini kita rayakan menunjukkan kita adalah kasih. Ustaz dari kebangkitan adalah kasih. Kasih yang lebih kuat daripada kematian. Kasih yang lebih kuat daripada dendam. Kasih yang lebih kuat daripada kubur yang kosong. Yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, mereka pergi lari ke kubur dan menemukan kubur itu kosong. Kenapa kubur kosong? Karena kekuatan kasih Tuhan lebih besar daripada kubur yang ada itu. Saya kadang-kadang berpikir ya, kita ini, Anda tahu kubur itu sangat dalam. Ada kegelapan, tidak ada terang dalam tanah di sana. Tempat yang aman, tapi tidak ada kehidupan. Tuhan tidak mau tinggal di dalam tempat yang nyaman, tidak ada kehidupan, dan gelap, tidak mau. Dengan kuasa cintanya yang begitu besar kepada kita, Tuhan bangkit dari kubur itu, dan kubur itu ditinggalkan kosong untuk kita semuanya. Kita seringkali merasa nyaman tinggal di dalam kubur yang kita ciptakan. Kita seringkali merasa ingin mengelari dari banyak hal, dan kita menciptakan kubur kita sendiri, dan kita nyaman, tapi tidak ada kehidupan di sana. Dan saat kita merayakan Paskah pada hari ini, pesan Tuhan pada kita sama. Hei, kamu bangkit dari kuburmu. Keluar dari kuburmu. Hiduplah bersama dengan kuasa kebangkitan yang aku berikan kepadamu pada hari ini. Hari ini kita ingin keluar dari kubur kita. Tempat yang nyaman, tapi tidak ada janji kehidupan ataupun kemajuan. Kita ingin bangkit bersama Tuhan untuk merasakan suatu kehidupan bersama dengan Tuhan itu. Kubur yang kosong, seperti katakan tadi di pinggir, mungkin orang telah mengambilnya dan meletakkannya di suatu tempat yang tidak tahu. Bisa jadi. Kubur kosong itu bukan berarti Tuhan telah bangkit. Tetapi kebangkitan Tuhan mengalahkan semuanya itu. Dan cerita dari
wanita-wanita bersama yang menemukan kebangkitan itu mengingatkan saya juga saja ini hal yang luar biasa. Saksi-saksi kebangkitan yang pertama bukan laki-laki tetapi kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan di dalam gereja merupakan suatu bagian yang sangat luar biasa. Jangan dipikir hanya kaum laki-laki yang memiliki suatu pesan untuk gereja pesan teman, tetapi kaum perempuan memiliki tugas yang sama. Karena mereka yang pertama melihat Tuhan bangkit. Orang bilang ada tiga alat komunikasi yang paling cepat di dunia. Yang pertama adalah telepon, yang kedua television, yang ketiga telurungan. Kasih tahu wanita dan berita akan menyebar. Saya dulu kerja di antara orang-orang Amerika Latin, Meksiko. Mereka juga senang duduk, merumpi, cerita panjang lebar, bergosip. Itulah. Kan perempuan sering buat itu, tapi laki juga buat yang sama. Dua hari yang lalu saya diundang umat di Purinda. Semuanya ibu-ibu kecuali saya. Setelah makan siang saya bilang, saya harus cepat pulang karena sopir sudah datang. Silakan Anda teruskan dengan gosip. Mereka juga tertawa. Mereka ya, tapi itulah kesaksian yang diberikan oleh kaum perempuan. Kita semuanya dipanggil sama untuk membawa pesan kebangkitan di dalam Tuhan sendiri. Untuk itu, mari kita bersama membawa pesan dan juga semangat kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kita yang pernah merasa jatuh, hilang, terpuruk, mari kita bangkit. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan melalui rahmat-Nya untuk bangkit menuju sesuatu hidup yang kita inginkan. Berkat pangkat untuk kita semua pada hari ini. Amin.